bisa kalian klik tisik deh, deh, deh. What's up, you toys? Kembali channel kita. Sekarang gue akan membahas Michael Jackson Part 2. Ini dia. Ini ada yang thriller, ini ada yang Billie Jean. Tapi gue akan membahas pembahasan pertama yang thriller dulu. Karena personally gue suka banget sama video klipnya. Pas inget banget gue nonton itu pas masih SD. Ya, pas masih SD kayaknya di MTV. Itu gue suka banget sama video klipnya. Dan keren banget aja. Dia kan tiba-tiba jadi zombie kan. Terus dia lagi mau ngedate sama ceweknya. Tiba-tiba semua jadi zombie, cewek kabur, terus pakai joget, gue masih inget banget. Dan pakai baju ikoniknya, yang dulu gue pengen banget, gue mimpi gitu ya, gue bilang kalau gue terkenal suatu saat gue pengen kayak attend ke suatu gala gitu, gue pakai jaket Michael Jackson. Tapi kayak kampung banget gue, pakai jaketnya, gue gak punya persona yang Michael Jackson, pakai jaket terkeren ini. Ini bukanya ada susah dan berbeda kayak yang sebelumnya, karena ini di, gini bukanya. Nah, ini dia. Gue gak perlu ngejelasin banyak karena kalian bisa ngeliat langsung nih kayak gimana. Ini detailnya gila banget. Ya. Pasti kan nunggu-nunggu deh gue ngomong sesuatu, ya kan? Ini sebagus ini, sedetail ini, dan sekeren ini. Kalian bisa lihat sendiri. Itu dia, kalian bisa ngebaca sendiri. Dan gue akan soalnya kalau misalnya gue ngejelasin sambil berdiri, gue tau tiba-tiba mainannya jatuh. Dan gue gak mau mainannya jatuh, jadi gue harus berhati-hati. Cara begini, ya. Nih kita tarik aja, kita buka, maksudnya biar lebih gampang penjelasannya. Nih, kalian bisa ngeliat nih, detail mukanya Michael Jackson tuh. Gila gak? Nih. Ya. Di sini pun juga ada tuh tulisannya. Kata nggak? Ya, masih ada tulisannya nih, Michael Jackson, Thriller, 1:6 scale, bla bla bla. Gila, kerennya. Gue taruh sini biar gampang jelasinnya ya. Terus gue buka. Wow, ada rambut kucing. Nggak boleh dibuka loh. Nah, nih. Ini bisa didudukin nggak ya? Coba ya. Keren banget. Kenapa? Karena lu dapet dua, lu cuma nuker kepala. Nih. Tuh. Kan biasa kayak gini lu nuker kepala kan, ini lu dapet dua-duanya nih. Lu dapet yang dia pas jadi zombie, pas dia jadi Michael Jackson yang normal. Dan bajunya pun juga berbeda kan, baju dia lagi jadi si anak SMA-nya yang lagi mau ngedate itu. Sama pas jadi zombinya. Nih. Ini lagu ikonik banget, gak mungkin lu pas denger lagu beatnya gak mungkin gak tau lagu Thriller. Itu dia kerennya Michael Jackson. Oke, okay. Ini gue taruh dulu. Nih, Hot Toys itu selalu ada base-nya. Di bawahnya yang tadi gue bilang taruh di bagian selangkangannya. Tapi karena ini selangkangannya Michael Jackson, ini gak apa-apa. Dia kan suka megangin, kan itu ngebentuk gitu. Biar bisa dipakein buat Hot Toys. Enggak lah. Ini ada bentuk-bentuk tangan-tangannya nih. Ada tangan dia lagi jasarnya gue kayak gimana, gue gak tahu. Tapi formnya bisa sesuai kalian mau. Bisa yang dia lagi gaya yang kayak yang apa? Gaya signature Thriller itu. Sama gaya yang lainnya tapi kita enggak ngotak-ngatik karena ini MIB. Ini mint in box ya. Jadi kok bisa ada bulu-bulu gue enggak ngerti loh. Ya. Gue enggak ngerti itu sebuah karena enggak pernah dibuka. Ini apa ya? Nih. Jadi kalian sendiri akan lihat, oh ini buat dipasang tangannya nih. Jadi yang si zombinya ini tangannya putus. Jadi lo kayak taruh dulu gitu di bagian tangannya, abis itu pilih mau tangan yang mana. Tangannya ada banyak nih. Wah, tangannya detail banget, kalian akan lihat sendiri ya. Oke. Dan ada tulisannya di base, tulisannya Thriller. Matanya sih kalian langsung meter detail kayak gimana, keren banget. Icon M itu apa ya? Icon M itu apa ya? Dia ikon B. Oh, gue kira ikon B gitu. Oh, oke. Ada sana juga ikon. Tadi. Nah, ini dia nih ya. Oh, sama di bagian kanan bawahnya ada Triumph International under license of to Bravado, bla bla bla. Pokoknya itu yang gue pentingin, sorry. Yang gue pentingin tuh ada kakinya dia. Ada gayanya dia yang gini. Yang kakinya gitu tuh. Ini ada nih, bentuknya. Ini kayaknya punya ide deh production house-nya dia kali ya, atau apa. Di sini tulisannya. Keren banget, nah.
Bahasa selanjutnya, Billie Jean. Ini keren banget, video klipnya keren banget ya. Pas dia lagi ada beatnya tuh, tiba-tiba lantai nyala-nyala. Itu keren banget. Terus pas dia moonwalk, gue gak ngerti sih sampai sekarang gimana. Tapi ternyata pas kita udah mulai maju, karena dulu gue kampung banget, inget banget. Gue untuk moonwalk itu gue antara pakai minyak, kalau gue pakai bedak, lantai gue full dengan bedak. Karena gimana kakek keset kan. Tapi ternyata ada tekniknya sendiri dan akhirnya pun gue tahu. Tapi gak sih, gue belum gak bisa sampai sekarang, biar keren aja. Nah, ini dia. Nih, ini detail mukanya sama yang kayak Thriller. Yang gue bingung kenapa beda sama yang kayak birit-birit, gak ada kayak gini kan. Ini soalnya edisi pertama. Untuk yang kalian bingung kenapa ada muka-mukanya, yang tadi yang part 1 ada muka-mukanya, karena ini edisi pertama. Ini kalian bisa melihat secara detail ya. Nih, gue akan membuka. Apa gak kayak gini nih tadi ya? Ini detail mainannya, Billie Jean. Di sini ada topinya, ini ada mukanya. Again, gue selalu ngomong dengan pori-pori, attention to detail. Yang nonton pasti beda capek, tapi ini gila banget matanya, kayak beneran loh. Kalau ngeliat matanya, kayak matanya seakan-akan dia kedip tuh masih setiap malam. Sampai tutupin, gue percaya kalau kita tutup nih, kita lihat pasti dia kedip deh nih. Kok mati bisa basah banget? Itulah keren Hot Toys. Ya, dan di sini ada tangannya yang kayak gue nih sama. Ini kan bedanya ini pasien nih, ya kan? Kalau dia beda emas, inilah perbedaan si kaya dan si miskin. Ini ada base-nya, ada desainnya Billie Jean seperti biasa. Dan, duh, gue kasih tau aja. Yang membuat gue dari tadi ngomongnya kayak orang gak sabaran, kenapa? Karena yang gila tuh harga tata bukan ini loh. Karena tuh kita yang tahu loh, pasti yang gila Billie Jean dong, mainan Michael Jackson paling gila tata bukan yang Billie Jean. Bayangin, harganya sih emang gila, tapi bukan yang paling mahal. Gue kasih tau dulu deh harganya berapa. Gue kasih, gue tutup, gue tata, gue jelasin biar sama-sama enak, ya gak bray? Udah kampung udah. Ini dibeli pada tahun 2009. Kalau yang part 1 dibeli pada tahun 2010, ini 1 tahun sebelumnya. Ini first edition-nya nih, makanya tadi kayak gue bilang ada muka-mukanya. Yang di part 1 malah gak ada. Nah, pada tahun segitu dolar itu harganya 10.000 rupiah. Ya, 1 dolar convert ke rupiah itu 10.000 rupiah. Dan yang gilanya, ini harganya $450, ini harganya $750. Nah, disitu ketahuan dong kenapa ini lebih mahal, ya kan? Ini lebih terkenal dan ini lagu yang menurut gue gila banget, karena kan ini kayak lagu apa ya, kayak lagu pembelaannya dia kan, kalau Billie Jean tuh bukan anaknya. Ini lagu yang terkenal banget, tapi ini gila banget karena iconic dance-nya dia. Soalnya kan dia moonwalk tuh setiap kali lagu Billie Jean. Dan dia pakai iconic ini nih, sarung tangannya kayak gini, persis kayak gini nih. Persis kayak gini. Enggak lah, ini versi si miskin deh. Ya. Ini di rupiah harganya 4,5 juta. Dan ini harganya 7,5 juta. Emang harganya bedanya cukup gila. Tapi sekarang 11 tahun kemudian ya, ini yang tadi harganya $450 atau 4,5 juta, dan sekarang dolar di convert ke rupiah itu harganya 15.000 rupiah deh, kita pukul ratanya kan, kadang 14,8, 14, something, kita pukul 15.000 rupiah aja. Ini harganya jadi $686.67, ini jadi 10,3 juta ya, dari 4,5 juta. Dan ini dari 7,5 juta jadi $1.367. Apa? Kalau $1.000 $397 gitu doang ya? Kalau dolar ya? Oh. Dan ini harganya jadi $1.367 ya. Bayangin, dari $750, dari 7,5 juta jadi 20,5. Nah, udah tau dong sekarang pas gue ngikutin harganya kenapa gue bilang gak gini, gak gila banget. Karena bukan ini yang paling mahal. Di part 1 yang paling mahal tuh yang ini nih. Nih, ini gue turunin ya biar kalian bisa lihat nih. Ini yang paling mahal nih. Dan ini video klipnya 18 menit loh. Ini udah kayak short movie menurut gue. Sampai akhirnya ada yang shortan yang langsung lagunya cuma 4 menit. Tapi ini videonya ada yang 18 menit. Sampai ada yang kayak awal penjelasan-penjelasan gue gak ngerti, gue gak nonton. Tapi ini ceritanya lo kayak mau berantem sama orang. Tapi lo menyelesaikannya dengan joget. Bayangin di kehidupan nyata, lo udah masalah sama orang, lo masalah sama gue. Kita joget, kita ada joget, tiba-tiba kalian gak jadi berantem. Wah, andaikan hidup sedamai itu ya Michael Jackson ya, andaikan ya. Kalau gitu UFC tuh gak ada sekarang, adanya adu joget. WWE gak ada, adanya apa? Adu joget.
kita sekarang heavyweight champion gak? Heavyweight joget paling jago siapa? Udah kayak gitu. Nah, ini dia nih. Yang paling gede tuh harganya ini. Ini harganya itu 23.20.000 dan ini harganya 20,5. Ya. Dan tadi semua pembahasan Michael Jackson kita itu kondisinya mint in box. Ya, kita nggak itu nggak pernah kita buka, itu masih mint condition tapi udah nggak ada seal-nya. Oke, dan kita pun juga nggak buka, nggak kita pajang. Kalau gitu namanya back in box. Harganya pun juga beda ya. Dan ini, yang ini kan mint in box harganya jadi 20,5. Nah, yang back in box harganya 15 juta. Beda dong, ya kan? Jadi untuk kalian yang ingin ngebuka segel, ingin ngelihat, setidaknya bikin mainannya maintain box aja. Jadi setidaknya harganya nggak segitu turun. Nah, setidaknya harganya turunnya nggak segitunya. Kalau misalnya lu back in box kan turunnya lumayan tuh ya, 5 juta, asalkan lu 5 juta buat kayak ngelap air mata lu kayak itu nggak apa-apa deh. Lu mainan ini nih, lu mainnya lu tabrak-tabrak ini juga nggak apa-apa deh. Kayak nonton Toy Story tuh ya. Nah,
selesai pembahasan gue tentang Michael Jackson. Tapi sebelum gue menutup video ini, gue mau kalian tebak harga lagi ya. Ini lebih bagus dibanding yang sebelumnya menurut gue ya, karena ini lebih kelihatan Michael Jacksonnya dan lebih detail. Mukanya kelihatan kayak muka Michael Jackson pas masih tua. Ini itu bikinan Q Spark ya. Mana? Di belakang Q Spark tulisannya. Ini dibikin sama Q Spark. Sparkrading.co ya benar. Dibikin sama Q Spark dan kita pengen kalian tebak ini harganya berapa. Bisa kalian klik tisik deh, deh. Dan gue pengen kalian tebak ini harganya berapa. Kalian bisa diisi di kolom komen dan kita akan jawab di community. Oke? Okay? Nah, untuk yang bisa ngejawab harga ini berapa, akan ada special giveaway untuk kalian dan kita akan memberitahunya di community. Ya, jadi tolong dijawab dan jawabnya tolong yang baik, yang benar ya. Jangan kayak, oh bang, gue tahu nih bang harganya berapa, 15.000 rupiah. Emang harganya ngerokok? Lu dapetnya kayak gini? Hah? Ini sampe ngerokok emang harganya? Enggak kan? Jadi tolong kalian menebaknya the, apa ya, educated guess ya. Tolonglah, gue gak tau bahasa Indonesia apa, but have an educated guess. Nah, jangan lupa like dan subscribe video kita dan jempol ke atas jika kalian suka dan jempol ke bawah. Gak mungkin kalau kalian nonton, oh mungkin deh kita punya fans, kita punya 2 fans asal jempol ke bawah buat kamu gitu, 2 itu ya. Oke. Oke. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka sama Michael Jackson, untuk keluarga yang suka Michael Jackson. Dan jangan lupa follow social media kita. Kita sekarang udah naro loh, kita udah ada Instagram, udah ada TikTok, udah ada Facebook, udah di Twitter. Ya, kita ada di semua social media platforms ya. Jadi untuk kalian yang pengen kangen sama kita, yang pengen bertanya-tanya, atau yang pengen melihat aktivitas kita ngapain aja tentang YouTube, kalian bisa di situ, bisa follow di situ. Oke? Dan jaga kesehatan. Eh, dan lebih penting lagi, gue lupa, gue baru ngebaca di Bloomberg Business, ini penting buat kalian. Untuk kalian yang orang extrovert, untuk kalian yang sering keluar rumah, jangan stres dalam rumah. Ingat ya, karena sekarang mental health itu lagi parah banget, spike up naiknya gara-gara orang lagi self-quarantine di rumah karena gak boleh pergi keluar rumah. Banyak yang stres. Jangan stres kalian, karena kalian punya U-Toys, kalian punya kita. Kita selalu menghibur kalian setiap weekend dalam rumah, kalian gak bakal stres karena kalian punya kita. Oke? Okay? U-Toys, U-Too. Kita ngupdate itu kan? Nih di sini nih. Ayo, ini apa? Ini apa? Gua enggak tahu.